Oke guys, bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdurrazak Mutakin. Jadi kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian, mungkin banyak yang nanya ya kemarin-kemarin itu di video yang ngembaliin akun yang udah hilang Zeveto. Dan ini juga untuk umum, bagi kalian yang gak nerima verifikasi Gmailnya, kalian bisa coba cara-cara ini dari gue. Semoga aja ini bermanfaat ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mungkin bermasalah karena verifikasi Gmailnya itu gak masuk ke Gmail kalian, yang pertama kalian lakukan ialah klik masuk ke Gmail dulu ya, ini udah di Gmail. Masuk dulu ke Gmail dan lalu kalian klik di strip 3 di kiri atas ya guys ya. Nah setelah itu kalian ke bawah, lalu kalian ke setelan ya guys ya, ke setelan. Nah lalu kalian klik Gmail yang dipakai buat ngirim verifikasi atau Gmail game Zeveto kalian atau Gmail yang menurut kalian gak masuk lah verifikasinya gitu guys ya. Jadi gua pilih yang ini contoh, sebagai contoh kunyang gua. Terus kita ke bawah. Nah di sini ada sinkronkan Gmail. Nah di sini itu kalau kalian gak disinkronin atau kayak gini, nah belum dicentang, kalian harus dicentang. Ini sinkronkan Gmail itu harus dicentang. Nah di sini gue centang. Nah setelah itu, nah ini baru tahap pertama. Dan coba ya, langsung kalian coba ke Zeveto dan minta verifikasi lagi. Kalau belum masuk juga verifikasinya, kalian bisa gunakan cara yang kedua. Soalnya ini gue pernah ya guys ya, ngalamin yang seperti kalian ini. Jadi verifikasi emailnya itu gak masuk gitu, gimana ya guys ya, bingung. Nah ini gue tuh dulu tuh drive gue penuh. Gimana cara lihat drive penuhnya atau penyimpanan Google kita lah intinya penuh gitu. Jadi si pesan pun gak bisa masuk karena memori Google kita tuh udah penuh. Gimana cara lihatnya? Kalian langsung aja ke drive. Nah, ke drive kalian ya guys ya. Nah, setelah itu kalian itu lihat di kiri kiri atas si strip 3. Nah, kalian itu lihat di sini penyimpanan. Nah, penyimpanannya itu jangan sampai merah atau jangan sampai penuh 15 GB. Kan di sini gua udah hapus-hapus ini dulu nih. Waktu pertama gua verifikasi gak masuk-masuk, gua hapusin semua yang gak penting di drive gua. Alhasil Gmailnya itu atau verifikasi Gmail itu masuk ya guys ya ke akun Gmail gua. Gimana cara hapusnya, Bang? Nah, gini cara hapusnya itu mudah banget ya guys ya. Gue gak bakalan contohin ngehapus, tapi ini cara ngehapusnya gitu, soalnya ini penting juga. Nah di sini tinggal klik aja titik ke titik 3 ya, dimana yang kalian mungkin file yang gak penting yang mau dihapus, kalian itu tinggal klik titik 3 nya di sebelahnya dan kalian itu klik hapus gitu. Nah setelah kalian hapus, nah nanti itu akan masuk ke kotak sampah ya guys ya, kayak kotak sampah gitu. Nah di sini ada sampah. Nah untuk mungkin kalian sampahnya itu di ini tuh sistemnya itu kita dimasukin dulu ke kotak sampahnya ini. Nah setelah dimasukin kotak sampah gak bakalan langsung kehapus ya guys ya, jadi nunggu 30 hari gitu. No item dihapus selamanya setelah 30 hari. Untuk biar enggak menunggu 30 hari, kalian itu tinggal klik. Nah di situ itu akan hapus selamanya secara langsung, gak harus nunggu 30 hari. Kalau nunggu 30 hari kalian itu tetap bohong atau sama-sama aja bohong gitu guys ya, karena si yang dihapus tadi itu tetap bakalan ada di penyimpanan kita selama 30 hari ke depan. Jadi gak langsung kehapus. Cara ngehapusnya ya, kalian masuk ke sampah dan langsung kalian hapus aja selamanya secara langsung gitu ya guys ya, biar langsung Gmail atau verifikasi Gmail kalian itu masuk ke Gmail kalian gitu ya guys ya. Mungkin ini yang bisa gua sampaikan untuk si verifikasi melalui Gmail. Dan untuk kalian yang verifikasi melalui nomor HP, coba untuk si aplikasi pesannya itu kan ada banyak di situ tuh riwayat-riwayat pesan. Kalian hapusin yang nggak penting, soalnya itu sama juga ya guys ya. Kalau pesan kalian juga penuh, itu menghambat masuknya pesan ke nomor kalian gitu. Mungkin ada yang verifikasi lewat nomor HP karena memakai nomor HP untuk akun Zeveto-nya gitu guys ya. Dan mungkin segini aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin sama kesusahan dalam hal tersebut. Ya mungkin share aja ya linknya, link video ini. Dan jangan lupa klik subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini ke depannya. Dan bye-bye.